Selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama Abang Roni dalam acara Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Kali ini, pagi ini kita berada di kawasan Jalan Brawijaya. Tepatnya di yang terkenal dengan pabrik panggung. Kali ini kita berada di Kedai Niar. Untuk mengikuti keseruan kita pagi ini bersama Abang Roni, tentunya masih bersama Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Bersama Abang Roni dan juga masih bersama Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Kali ini kita bersama owner dari Kedai Niar. Selamat pagi Mbak Niar. Pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini kayaknya kita kali kedua ya bersama Jalan-Jalan Kang, kali kedua kita kesini ya. Kalau yang pertama masih berada di depan Polsek. Sekarang kita udah pindah agak ke timur, kita berada di pabrik panggung, area pabrik panggung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini udah berjalan berapa lama di sini? Kalau lamanya mulai depan MNC sampai sini sudah sekitar 4 tahunan. Ya, udah 4 tahun ya kalau yang dari depan MNC sampai sampai sekarang. Sampai ke timur sekarang. Khusus kalau di sini berapa? Ini masih berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulanan masih terbilang baru di sini ya. Tapi tidak menyurutkan pembeli untuk bisa ke Kedai Niar, luar biasa kedai Niar. Iya, kalau boleh saya tahu ini ide pertama jualan seperti ini tuh dari mana Mbak? Pertama ide jualannya kok brilian banget gitu loh. Awalnya kan kerja, karena ada kerjaan nganggur, jualan apa akhirnya terjatuhlah ini. Oh. Idenya ya dari sendiri ya. Lamun gitu. Ini UMKM ini satu orang apa dua orang atau beberapa orang dari UMKM yang ada di Kota Muncar lah khususnya ya untuk kerjasama sama warung Niar gitu. Tuh ada nggak yang dari luar kota, yang dari luar Muncar misalkan yang bergabung bersama warung Niar? Enggak sih, ini khusus untuk daerah Muncar. Untuk daerah Muncar ya ini, alhamdulillah. Ini merupakan salah satu dari bentuk apresiasi ya, apresiasi juga untuk membantu perkembangan UMKM yang ada di Kota Muncar, luar biasa Mbak Nia. Oke.
masih bersama Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Oke, demikianlah untuk acara pagi ini. Acara Jalan-Jalan Kang pagi ini berada di Kedai Niar. Nah, harapan kita mudah-mudahan Kedai Niar kedepannya diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran, dan ramai pengunjung setiap hari. Oke, pemirsa, saksikan kami di episode-episode yang pastinya lebih seru, tentunya masih bersama Jalan-Jalan Kang. Kemon Kang.